Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah emak-emak sedang melakukan konvoi dengan sepeda motor viral di media sosial. Belakangan aksi konvoi itu diketahui terjadi di Jalan Raya Sumenep Pamekasan, tepatnya di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pada Rabu 3 Mei 2023, Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Alimudin Nasution mengaku pihaknya sudah memanggil seluruh emak-emak tersebut. Mereka kemudian diberikan sanksi, tilang, dan meminta maaf kepada masyarakat. Amiluddin menjelaskan, perbuatan emak-emak yang viral di media sosial sangat tidak pantas untuk dilakukan. Selain tak memakai helm, aksi konvoi yang dilakukan emak-emak itu juga masuk jalur pengguna jalan lain sehingga mengancam keselamatan orang lain. Ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih emak-emak, agar tidak lagi melakukan hal yang sama, agar ke depan tidak lagi ada masyarakat yang terganggu. Terpisah, salah seorang emak-emak yang ada di video viral tersebut bernama Rina. Mengaku aksi konvoi itu dilakukan sebagai bentuk sukacita usai ia bersama teman-temannya pergi merantau selama 1 tahun. Usai berkumpul di Sumenep, mereka memutuskan untuk menggelar konvoi setelah 1 tahun tak bertemu. Akhir dari konvoi itu kemudian digunakan untuk makan bersama. Ia pun akhirnya meminta maaf usai melakukan konvoi dan mengganggu ketertiban umum.